Pelaku ini meminta duit dengan modus untuk mengecap kendaraan. Sopir tidak memberikan uang. Kemudian pelaku naik ke dalam mobil, ambil uang, berikut api milik korban. Oki San sudah ditangkap. Namun, polisi masih mencari pelaku lain yang berkomplot dengan Oki San. Ini ya, ini apinya. Mana ini apinya? Benar ya? LP-nya. Berapa ya, ibu ya? Berapa? Ya. Oki San pun diinterogasi polisi. Ia diminta menunjukkan persembunyian pelaku lainnya. G. Kamu waktu itu dapat dari mana? Dari mana? Kamu beli sama siapa? Hah? Teman. Siapa teman kamu itu? Temanmu siapa? Hah? Romi. Orang apa? Mana? Di mana tinggal? Hah? Di mana tinggal? Ngomong tuh yang keras gitu loh. Palis, Bang. Hah? Palis. Di Palis. Nah. Berapa kamu beli HP itu? 1.750.000, Bang. 1.700. 1.700. HP Vivo itu. Ya. Tahu HP itu hasil kejahatan? Enggak tahu, Bang. Hah? Nah, serius. Kamu pura-pura udah sering kamu terlihat jujur di HP kayak gitu kan? Hasil dari kamu orang maling, wah itu. Tidak sulit bagi anggota Satreskrim Polres Lampung Tengah untuk mendapatkan nama lainnya yang menjadi pelaku utama dalam kasus ini. Romi Haliansyah merupakan residivis dan tidak pernah jera keluar masuk penjara. Yang mana Romi? Ini bukan orangnya. Bukan, Mas. Bukan. Yakin bukan. Yakin. Kamu kooperatif, kamu yang jujur ya. Iya, Bang. Ya? Iya. Ini? Bukan, Mas. Bukan. Masih muda dia. Iya, Bang, masih muda, Bang. Bukan ini. Bukan, Mas. Yakin, Mas. Kamu jujur ya? Iya, Bang. Kalau ini? Nih. Iya, Bang, itu, Bang. Ini? Iya, Bang. Benar, kamu kenal? Iya, Bang, itu, Bang. Ini orangnya? Iya. Ini yang jual HP sama kamu? Iya, Bang. Enggak salah? Enggak. Berapa jarak rumah kamu sama rumahnya? Kurang lebih 300-400 meter, Bang. Sudah ke satu kampung ya? Iya, Bang. Oke, kamu bantu kami ya, dapat orangnya ya? Iya, Bang. Kamu masih punya nomor HP-nya? Iya, Bang, punya, Bang. Punya. Kapan dia ngeliat terakhir? Kamu ngeliat terakhir? Iya. Kemarin malam, Bang. Kemarin malam, sempat ketemu, masih ketemu. Iya, Bang. Jadi ada di kampung ini ya? Iya, Bang. Kan, iya, Bang. Kamu tunjukkan di mana tempat dia nongkrong, di mana tempat rumahnya, di mana cara kita nangkap, nanti kita sama-sama ke lapangan. Iya. Ya? Sanggup kamu? Sanggup, Bang. Kita telepon. Kamu ngomong ya. Ada janjian ya. Ada barang HP lagi nggak, Imu, Pak? Romi dipancing untuk keluar dari persembunyiannya. Oh, iya, ini ada yang nyari soalnya. Oh, ya udah, ketemu di mana kita? Tempat biasa. Tempat biasa aja ya? Iya. Oh, yaudah, saya tunggu. Saya sekarang masih jalan di tempat jalan nanti. Oke, Mi. Ya, tunggu di perbatasan ya. Iya, Mi. Biasa ya. Oke, siap. Apa, Mi? Tunggu, tempat biasa, Bang.
Di mana biasanya itu? Biasanya di mana? Di perempatan. Oh, di perempatan. Kamu udah tahu tempatnya? Tahu. Oke, kita ke sana ya. Bak gayung tersambut, Romi menuruti permintaan Oki Sari. Kita putih kalau ke sana anaknya. Oke, di mana ke persimpangannya nanti? Kurang lebih 50 meter lagi, Bang. Di mana? Di mana? Di depan ini? Iya. Mau biasa ketemuan di sini sama orang? Iya, Bang. Nongkrong di sini ya? Iya, Bang. Di perempatannya? Iya. Oke, ya. Benar ya? Iya. Ini masih jauh? Iya, Bang. Kurang lebih 50 meter, Bang. Dia nanti pakai apa, Ki? Pakai mobil atau pakai motor, Ki? Biasanya pakai apa, dia? Motor. Tahu motor apa? Motor, pokoknya motor ya? Iya, Bang, motor. Ini ya? Oke. Oke, cari tempat dulu. Biar. Iya, Bang. Ini ya. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya terduga pelaku utama, Romi Haliansyah, datang menggunakan sepeda motor. Tanpa menyia-nyiakan waktu, tim langsung bergerak melakukan penangkapan. Tapi Romi mencoba kabur